Inilah video evakuasi para petani yang tertimbun longsor di desa Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Longsor yang terjadi di kawasan hutan milik Perhutani BKPH Salem ini mengakibatkan 3 orang meninggal dunia, 14 orang terluka, sementara 15 petani yang berada di areal persawahan dilaporkan hilang. Hingga kini 13 orang korban selamat telah dilarikan ke puskesmas terdekat, sementara 1 orang mengalami patah tulang sudah dibawa ke rumah sakit di Purwokerto. Selain menimbun petani, longsor juga mengakibatkan akses jalan Provinsi Salem Banjar Harjo tertutup. Evakuasi dan pencarian korban masih dilakukan secara manual mengingat medan yang sulit untuk dijangkau. BPBD Kabupaten Brebes juga tengah melakukan pendataan untuk memastikan jumlah korban yang belum ditemukan.